kalau telat lagi ini gimana nih? Si Fadi kemana lagi sih? Handphone nggak aktif lagi. Padahal kan dia dari tadi ke rumahnya Laura. Pernikahannya nggak jadi. Apa? Laura sama keluarganya nggak jadi datang ke sini. Kenapa bisa begitu? Laura pergi kemana ya, Pak? Dia itu pergi dengan pacar barunya. Luan, pokoknya. Mama haramkan si Laura itu nginjek rumah kita ini. Ma, ini peternakan lele kita, bukan rumah. Iya, maksud mama itu rumah sama peternakan lele kita, Pa. Mama sakit hati. Sakit banget. Bawa ke rumah sakit. Bapak, Pak, apa sih? Pak, Mas Diego kejebur di kolam. Bodoh amat, saya nggak kenal Diego. Kan dia anak bapak. Hah? Ya kenapa nggak ditolongin? Udah, Pak, yuk kita kesana. Bapak. Aduh, apa lagi sih? Ibu, Pak. Ibu siapa? Ibunya Diego. Kan pintar. Istri saya kenapa didiamin? Ayo angkat. Kamu belum tahu kan kondisi Diego setelah gagal nikah sama Laura. Tuh, coba kamu lihat. Kok? Evan. Tiap hari kerjanya bangun tidur, mandi, makan, terus nongkrong seharian di situ. Sampai sore. Ya itu mungkin karena waktu itu kan gagal nikah, Pak. Iya, makanya dia harus move on. Saya minta tolong sama kamu, ya. Tolong kamu ajak dia pacaran, lah. Pak, maaf nih, Pak. Sumpah demi Tuhan, saya 100% normal, Pak. Beneran deh, saya nggak mungkin, Pak, pacaran sama Diego. Saya masih suka perempuan, Pak. Kamu tuh ada apa sih? Maksud saya itu, kamu carikan perempuan yang cantik, baik hati, tidak sombong, gemar nabung, dan soleha. Banyak amat, Pak, syaratnya. Susah tuh kayaknya. Kalau Diego nggak mau kan bisa buat saya. Buat siapa, Pak? Sini, Miss, sini. Buat siapa? Ini Fandi punya kenalan cewek cantik, baik hati dan tidak sombong. Terus? Nah, maksudnya biar dikenali sama Diego. Supaya Diego bisa move on. Benar itu? Benar, Bu. Serius? Ya iyalah, buat Diego. Kasihan Diego, Mi. Iya, Ma. Papa lagi usaha supaya Diego bisa move on. Beneran ya? Iya.
kosan kayak gini banget ya? Kosan sih berkelas-berkelas. Ya gini-gini juga kali. Sama amat ke museum tuh. Sampai terasa penatku, tak mungkin aku bertahan. Sepi amat di kosan. Mau lagi bersama kamu lagi. Ku coba untuk pahami. Kosan gue. Mbak Siva? Oh, Pak. Mana lo? Mau kuliah lah. Bohong, lo pasti mau pacaran ya? Hah? Entar aja. Enggak kok. Mau itu, mau sekalian mau ketemu sama teman gue. Kasian dia lagi galau, diputusin sama pacarnya. Udah dah. Jangan sama gue dong. Kok dia kenalin sama lo? Jangan dong. Bukan, maksudnya bukan buat gue, buat temen gue. Dia itu lagi galau. Gara-gara gagal nikah. Tapi tenang aja, dia itu orangnya baik, ganteng, tajir. Pokoknya perfect deh. Gimana menawarin gue? Menarik gak? Gue belum selesai ngomong, Halo, Fa. Kapan kesini? Duitnya udah ada nih, katanya mau minjem. Iya kan, janjiannya ntar sore. Ah, nggak mau udah kesini aja. Gue lagi butuh temen kan. Lu kenapa sih masih baper ya abis diputusin Erlangga? Ya, lu kan yang ngerasain, gimana sih? Ya udah, gue kesana sekarang. Ya udah, jangan aneh-aneh, oke? Tungguin gue ya, tungguin ya. Iya, dah. Pres, ya? Aku tadi teman aku nelpon aku harus ke rumahnya dia dulu bentar ya. Terus makannya gimana? Ntar aja kamu anterin aku dulu aja ke teman aku. Waduh, Fa, sorry ya aku nggak bisa. Soalnya aku ada meeting sama rekan aku di sini. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu. Aku naik taksi aja deh. Yaudah. Siva! Udah? Jadi mobil bisa bawa balik dong? Ntar dulu, Ndra. Sivanya belum jauh tuh. Ras. Sampai kapan sih? Lu deket cewek aja perlu cara bohong. Ndra, ini tuh namanya perjuangan. Perjuangan morotin cewek. Emang si Siva kaya? Ya nggak tahu. Baru juga kenal. Belum jadi ya? Siapa tahu di rumahnya tuh ada pohon duit. Ya ampun. Segini berartinya banget sang mantan. Tuh di meja. Oh iya. Makasih ya, Vin. Lo tau kan kalau bokap gue udah transfer pasti gue ganti. Makasih ya. Papa, sekalian beresin dong. Oh iya. Lo tuh move on dong, mau sampai kapan coba lo kayak gini? Kan di luar sana masih banyak duda-duda keren. Kenapa jadi duda sih? Nah, gitu dong. Ketawa, senyum. Kan enak dilihatnya. Jujur ya, Fa. Gue tuh emang belum bisa move on dari Erlangga.
gue tuh gak tahu caranya tuh gimana. Ya, lo pacaran lagi lah. Sama siapa? Oh iya ya. Masih ada gak ya yang mau sama lo? Ih, udah, gue bercanda. Online, masih ada lah. Gue bercanda. Kenalin sama gue dong. Ih, kok dia kenalin sama lo? Jangan dong. Bukan, maksudnya bukan buat gue, buat temen gue. Dia itu lagi galau, gara-gara gagal nikah. Oh, gue ada ide, bentar. Wih, cakep. Bukan cuma cakep, ini anak baik, terus dia tuh anaknya orang ada. Mantep kan? Mantep. Kalau temen lo gimana? Seperti yang gue bilang tadi, temen gue itu anaknya punya peternakan lele ini. Dan bukan cuma ini bisnisnya, banyak. Hah? Banyak bisnisnya? Iya, ada dua. Ya elah, cuma dua. Satu peternakan lele, satu lagi apa? Peternakan ayam. Dengar dulu, satu peternakan lele, yang satu lagi properti. Nah, di properti itu dia bangun apartemen banyak sama rumah mewah. Cakep tuh, coba lihat fotonya coba. Wih, iya muka-muka itu ya, muka-muka punya properti. Muka-muka orang kaya. Cocok nggak? Tuh, cocok kan? Iya cocok. Iya loh. Pas banget. Cocok nggak? Iya. Cocok. Cemilan dong, cemilan. Lucu juga. Siapa nih? Temen gue. Temen lu? Gue kan kenal semua temen lu, Van. Dan kayaknya gak ada deh yang modelnya kayak begini. Bukan temen gue sih tepatnya, tapi temennya Vandi. Baik kok anaknya katanya. Vandi sahabat lo yang lo bilang lo sering berantem itu. Lo aja sama Vandi sering berantem? Nanti kalau gue sama temennya gimana? Bukannya romantis malah berantem mulu kayak lo. Enggak. Kecuali kalau lo sama Syifa baik-baik aja, baru gue percaya. Kalau nih cewek emang baik. Gue sama Syifa enggak berantem kok. Kita baik-baik aja. Udah baik-baik aja? Mana mungkin? Atau jangan-jangan kalian udah pacaran, iya? Iya, kita pacaran. Kita pacaran. Nah, kalau itu gue baru percaya. Mana ya caranya? Pacar bohongan. Gimana mau pacar bohongan, lo aja masih nyebelin kayak gini. Gue yang nyebelin, lo tuh yang ngeselin. Lo yang ngeselin. Udah. Lo gak malu tuh, sama di belakang lo tuh. Ada nyengir tuh. Kalau diperhatiin, mereka ini bukan satu tim. Tapi mereka bisa berdampingan. Gak malu, Om. Iya, masa kita aja yang temenan berantem mulu. Nah, ngerti. Ya kalau misalkan kita gak bisa jadi pacaran bohongan, ya kita pacaran beneran aja. Enggak mau. Bisa hancur hidup gue. Kurang ajar hancur hidupnya. Hah, pedes ya mulut lu? Gue cetol cabai lo kayak cabai-cabean. Lo cabai-cabean. Ngapain sih pakai pacar-pacaran beneran?
Pacar bohongan aja kenapa sih? Yang penting tuh Diego sama Vini mikirnya kita pacaran beneran begitu. Iya maksud gue gitu. Jadi maksudnya pacaran beneran tuh kita terlihat seperti beneran. Ya terus itu gimana caranya? Kita harus latihan. Ibarat kata tuh kita tuh atlet. Ya. Harus pelatnas dulu baru pertandingan. Tapi ini kita pelatnas pacaran. Terus latihannya ngapain? Bukan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Laura yakinin sama papa mamanya Laura bahwa sekarang itu eranya kreativitas. Gini. Biar Laura bawa Pras ke rumah Laura. Biar Pras ngomong sama orang tuanya Laura. Gini, Pa. Ma. Bentar. Kok kamu manggilnya papa sama mama? Kan udah jadi calon kuat menantu. Udah datang. Indra tinggal kasih uang sapu yang Pras kasih tadi. Indra pakai uangnya Indra dulu. Ntar biar Pras ganti 5 kali lipat deh. Oke, Pras lanjutin lagi ya. Pras bisa sekaya ini karena Pras itu orangnya kreatif. Lihat aja, di usia muda seperti ini, Pras sudah kaya raya. Pras mau ngajarin Laura itu berbisnis dengan modal yang gak cukup besar. Cuma 100 juta aja kok. Hai, Pa. Ma. Mama kamu sih? Ntar aja, Pas sama mama tuh lagi jet lag, baru pulang dari Parung. Hah? Parung? Parung, Paris. Udah, Pa, Ma, Pras pergi dulu ya. Ma, siapa Pa? Sih, Ma? Gak tahu, Pa, kok aneh sih panggil papa mama, bukan anak kita juga. Iya, papa gak kenal. Udah, Pras. Kenapa kita gak naik mobil aja sih? Iya, Pras lupa. Tapi gak apalah, sekali-sekali jalan kaki. Biar sehat. Tenang, Ra. Buat bisnis, 100 juta itu kecil. Papamu pasti tahu lah, dia kan pembisnis. Iya, Pras. Tapi kan papa aku lagi kecewa sama aku karena aku gak jadi nikah. Bilang sama papa kamu, kamu udah dapat ganti. Yaitu Pras. Pras, pria yang imut, kaya raya, dan rajin mandi. Oh, tapi ini kita mau kemana? Lihat ini panas banget, terus aku pakai heels loh. Kita mau kemana sih? Kok orang pacaran jalannya jauh-jauhan sih, gimana? Siapa yang mau pacaran sama lo, dasar cewek galak. Pras? Pras? Ini anak kemana lagi sih? Lagian kalau gue gandengan tangan sama lo, tangan gue bisa kutuan, ngapain? Ih, terus lo pikir gue kepengen banget gitu gandengan tangan sama lo? Kenapa? Ih, please deh coba lo pikir ya, ini tuh cuma latihan ya, pura-pura pacaran, bohong-bohongan. Ih, udah jadi cowok gak gentle. Cepetan jadi gandeng gue. Enak aja, emansipasi sedikit dong, lo aja kesini. Lo lah yang kesini. Tinggal nyebrang doang, lo aja kesini, sini. Iya, lo yang kesini. Kan lo yang mau latihan, sini lo nyebrang. Nyebrang sini. Tunggu, bentar. Jangan kemana-mana. Apaan sih kok gue ditinggal mulu? Weh, jadi gandengan gak? Pras. Aku... Kaget ya? Syifa tahu kenapa Pras bisa ada di sini? Enggak, tahu. Pras emangnya lagi ngapain di sini? Rumah Pras tuh banyak, Syifa. Pras juga punya rumah di sekitar sini. Di kafe waktu itu, kenapa Syifa gak pernah kabarin Pras lagi? Itu aku sebenarnya aku Syifa tahu
Pras tuh butuh Shiva banget. Waktu itu Pras lagi kerja sama orang, nilainya 5 miliar. Padahal Pras udah kasih uang pelicin 100 juta. Tapi karena nggak ada Shiva, semuanya jadi gagal. Loh, emangnya ada urusannya sama aku ya? Pras itu paling nggak bisa kerja tanpa ditemenin orang yang Pras sayang. Shiva? Iya? Pras lagi bingung banget nih. Kenapa? Pras butuh uang 100 juta buat pelicin. Tapi deposito Pras yang 10 miliar baru cair 2 bulan lagi. Itu ya? Halo? Tadinya aku sempat mikir buat minta uang 100 juta ke papa aku. Tapi ternyata kamu sama cewek lain. Shiva, Shiva. Hmm? Aku pergi dulu ya. Soalnya ada pulau di Kepulauan Riau yang mau dijual. Pras gak mau ketinggalan. Oh, aku pergi dulu ya. Oh iya, iya. Dah. Dah. Eh, Toke. Gua panas-panasan, lu malah asik sendirian di sini. Jadi latihan kagak? Gua udah siap nih. Laura. Pras bisa jelasin semuanya. Pras, aku nyesel banget ninggalin cowok baik-baik kayak Diego demi playboy kayak kamu. Kita putus. Masih ada Shiva yang bisa diperhatiin. Latihan jalan udah, latihan makan malam udah. Latihan mau pulang. Gue bareng dong. Waduh. Fa. Wah, lu bercanda lu, Fa. Fa, bangun dong, Fa. Jangan tiduran di sini. Fa, bangun, Fa. Ini keras lo, Fa. Mending tidur di tempat empuk aja, Fa. Fa. Bisa beneran lagi. Udah siuman. Suaminya di luar. Ah, suami. Iya, suami. Suami yang mana ya? Nah, nih. Suami Mbak. Saya tinggal dulu ya, Mbak. Mari. Bawa apaan lo? Ini gue bawain baju ganti buat lo. Kok tumben lo baik? Iya. Ih, berarti lo masuk ke kosan gue dong? Ye, gue minta sama temen lo kali. Gimana keadaan lo? Gak tau deh, masih agak pusing. Ih, aduh ngapain? Ih, lo ngapain sih? Kalo coba lagi nyoba meraktekin yang kayak ada di film. Ya, pelan-pelan. Kayak gini lo nih, ngelus kepala orang tuh ya gini. Tuh, pelan-pelan. Maafin gue ya. Gara-gara gue lo juga. Santai aja kali. Kayak orang baru kenal deh. Oh iya. Kayaknya kita harus ketemuin Vini sama Diego deh. Soalnya ini penting. Diego harus punya cewek lagi. Dan kita harus pacaran. Hah? Maksud gue kita harus pura-pura pacaran. Kan kita jadi macam belang ya. Itu. Seumur hidupku. Ya udah, kalau gitu selamat istirahat. Ya. Dah.
kenapa? Ini tas lo, tinggalan. Oh iya. Oh iya. Makasih ya. Ya. Bye. Ya, hati-hati. Seribu bintang di angkasa, hanya ada satu bintang di hati, tak ada yang lain, itu cuma kamu. Berdua dari mobil sampai sini nggak lepas-lepas ya. Romantis banget sih. Makanya kamu kalau kenalan sama temannya Fandi pasti bisa romantis kayak aku sama Fandi. Ya kan? Jadi penasaran sama temannya Fandi. Udah lo tunggu aja, gue teleponan sama Diego kok, katanya udah deket. Halo, hey Diego. Hey, Fan. Halo, ini Vini yang bercerita sama lo. Oh, dia temannya Vini. Diego. Yuk, duduk. Ntar, gue lagi nunggu teman. Oh, apa teman lo? Sorry ya, sama teman. Iya. Teman baru sih, mau ngajakin bisnis. Itu dia tuh. Bro. Hey, Diego. Jadi Siva pacaran sama dia? Oh, jadi gitu. Jadi lu bohongin gue, Van. Asik lu berdua. Bentar ya. Kita masih belum selesai. Ben, bye. Hey. Kenapa jadi gini sih? Bikin kacau aja. Ya, kamu mana tahu sih Diego temenan sama Pras? Siapa dia? Pacar lo? Oh, lo udah punya pacar? Bilang dong dari tadi. Enggak, bukan pacar, tapi... Panjang nih ceritanya? Panjang cerita tinggal ngomong doang. Ih, emang kenapa kalau gue pacaran ada masalah? Hah? Yang gak masalah, cuman gue malas aja ngomong. Ya udah, gue juga malas ngomong. Sama. Itu aku benerin sih temen. Percuma ngadain gonceng juga. Ih, ngomong apaan lo? Iya, kenceng dong. Lu mau tau gue ngomong apa? Hah? Lu toke nyebelin, bye. Datengin aja rumahnya Vini, Van. Itu dia masalahnya, Il. Gue kan kagak tahu rumahnya Vini di mana. Nomornya aja kagak punya. Tanya aja sama Siva. Siva? Wah, nggak waras lu. Dari tadi gue ngomong lu kagak denger. Gue lagi malas ngomong sama Siva. Ya, terserah lu sih. Tapi lu tahu diri. Tadi pasas, nelpon lu marah-marah. Kalau sampai semua bisnisnya dibubarin. Selamat datang pengangguran. Pulang dulu ya. Pa, bikinin gua mie dong, Pa. Oke, bentar ya, Vin. Selama ini baik, sering minjemin gue duit. Tapi kok lama-lama ngelunjak ya?
itu mie keempat gue hari ini. Seriusan? Segitu stresnya lo? Daripada gue stres, mendingan gue makan, ya gak? Bisa lo sih, ngelilin gue sama cowok malah makin kacau. Tapi ya, Vin, kalau menurut gue sih Diego tuh anaknya baik-baik aja kok. Coba dulu kenalan lebih deket aja sama dia, mau gak? Gue baru ketemu dia sekali. Nomor HP juga gak ada. Gimana? Ya lo belagu banget sih, lo tuh kesini bukan buat minta maaf, gak usah GR. Ya saja kali. Gue tuh kesini mau bahas Vini. Kan dia galau tuh gak punya pacar. Nah terus kan ada temen lo, si Diego kan kayaknya cocok. Sama, gue juga sebenarnya pengen nemuin lo buat ngobrol sini. Ya, Diego juga sama. Ya, mudah-mudahan aja mereka cocok. Mudah-mudahan aja. Sama satu lagi. Gue mau minta tolong sama lo. Oga, lo minta nganterin pulang. Ih, bukan. Gue mau minta tolong lo ngomong sama Pras kalau gue sama lo tuh gak pacaran. Lo suka ya sama Pras? Kok diem aja, jawab. Jawab dong. Hmm? Lo suka sama Pras? Dasar cewek aneh. Thank you ya, Pras. Lo udah mau nemuin gue. Ah, mayan lah. Makan gratis. Sorry ya, Pras gak bisa terakhir dulu. Soalnya dompet Pras tuh ketinggalan di rumah. Gampang. Sebenarnya ada apa sih? Pasti Siva ya? Yang nyuruh Fanny ketemu Pras di sini. Oh iya. Siva yang nyuruh gue untuk nemuin lo. Karena gue disuruh ngejelasin tentang hubungan gue sama Siva. Kalau itu mah Pras sudah tahu. Fanny sama Siva itu gak ada hubungan apa-apa kan? Ya kan? Justru salah. Gua sama Siva itu pacaran. Bahkan kemarin kita udah tunangan. Nah, nanti setelah Siva lulus, kita akan menikah. Sorry, Siva. Gua gak bisa lihat lu pacaran sama orang lain. Walaupun gua gak tahu kenapa. Pras, sebentar ya. Fandi mau apa? Mau keluar sebentar, oke? Okay? Maksudnya gua mau keluar sebentar, ya? Lah. Kok main pergi aja? Sini. Siapa yang bayar? Fandi, Ken. Gimana? Udah ngomong sama Pras? Udah. Terusnya gimana? Tapi kayaknya dia stres deh. Kok stres? Emangnya lo bilang apa? Ya, gue bilang kalau kita udah tunangan. Terus tahun depan kita nikah. Fandi, lo gila ya? Ampun! Ini jahat banget. Lihat tuh. Lo jahat sama gue. Itu. Gue gak mau lihat, gue malu. Ya itu. Fanny. Pokoknya gue benci sama lo, gue gak mau ngomong lagi sama lo. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Bila nanti, bila suatu hari nanti ku kan pergi, jalani hidupmu, percayalah. Kan datang indah hari menyapa hatimu. Dan jangan kau risaukan ku di sini dan merindukanmu.
Udah malam tau. Ganggu yang lagi tidur aja. Kalau mau, tunggu subuh tuh. Tahu nih, bikin malu aja. Semua harus terjadi apa adanya. Kita tak mampu menilai jika langkah hidup kita telah berbeda. Bila nanti, bila suatu hari nanti kau akan pergi, bilang kalau kita udah tunangan, terus tahun depan kita nikah. Wani, lo gila ya? Walaupun gue sering berantem sama dia ya, tapi gue akuin, tuh anak sebenarnya lucu, baik, keren lagi. Keren. Duh, apa sih gue ih. Ngomong-ngomong dia keren, pakai ngomong sama tembok lagi. Mau dapat kakap, gayanya harus paus. Kamu, Pras? Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Oh ya, Om. Dapat salam dari Papi Pras. Terus, kamu ngapain kesini? Gini, Om. Pras itu datang kesini. Pras mau ngajarin Laura bisnis. Ya, biar Laura bisa sukses, Pras. Masih muda, udah sukses. Ganteng, imut lagi. Ini, Om. Ini baru satu. Di rumah masih ada 5 lagi. Kenapa ini? Muda-muda udah sukses. Kenapa tuh? Ini nih. Loh. Oh, Om bisnismen juga ya? Wah, sama. Tapi bedanya, Pras masih muda udah jadi bisnismen. Udah sukses. Ya, tahun depan mudah-mudahan Pras bisa jadi ketua HIPMI. Ini mobil siapa? Ah, ini biasa aja Om, gak mewah banget. Di rumah masih ada 6 lagi. 5 apa 6 ya? Ya, pokoknya segitulah Om. Pras kebanyakan punya mobil, jadi lupalah. Ya. Kenapa, Om? Om suka ya? Ya, Om suka sekali. Makanya Om beli mobil ini. Wah, Om juga punya. Loh, kamu gimana sih? Ini kan mobil saya. Saya yang beli. Saya ingat tuh plat nomornya. Iya kan? Oh, iya. Saya ingat sekarang. Kamu temennya Indra kan? Yang waktu itu datang ke rumah. Jadi kamu yang suka pinjam mobil? Iya. Kurang ajar kamu. Pinjam mobil buat nipu orang. Dasar penipu kamu ya. Mau kemana kamu? Hah? Mau coba-coba kamu kabur? Hah? Kamu coba kabur? Iya. Tolong pegangin dia. Iya. Saya telepon dulu. Indra. Ngapain sih kamu temenan sama penipu kayak gini? Maksud papi? Nama kamu siapa? Pras, Om Pras. Ya, namanya Pras katanya. Kamu kenal kan? Tapi Pi, si Pras itu orangnya aslinya baik loh. Orang dia mau nipu papi sama teman papi kok dibilang baik. Kamu ini gimana sih? Kalau kamu masih papi mau anggap anak, kamu jangan berteman sama dia lagi. Ya? Iya, ngerti Pi. Kalau kamu macam-macam, saya laporin kamu kantor polisi. Iya, polisi aja. Ayo, kantor polisi ya. Mohon, Don. Saya swear nggak nipu lagi, swear. Ah, jangan bohong kamu. Awas, jangan kamu. Ayo, udah, sini, polisi aja. Ayo, kita tangkap aja. Kita bawa kantor polisi. Jangan, ini ada apa sih, Pak? Kok ribut-ribut? Laura, sudah fix kalau Pras ini adalah penipu. Gara-gara dia, kamu nggak jadi menikah dengan Diego. Padahal, hubungan papa dengan papanya Diego sangat baik. Sekarang jadi hancur. Pokoknya, papa nggak mau tahu. Kamu harus jalin hubungan kamu lagi dengan Diego, ya?
Si Diego jadi seperti itu gara-gara dia gagal nikah sama Laura. Kalau saja si Joko, papanya Laura, bukan teman lamaku. Hah? Sudah lama gulung usahanya. Kejadian itu sangat memalukan. Memalukan! Pokoknya ya, Pak ya. Mama gak mau berhubungan dalam bentuk apapun sama keluarga itu. Titik! Enggak pakai koma. Padahal gue abis buntutin Shiva sampai kesini kemarin. Terus lo mau ngapain di sini? Sebenarnya gue pingin banget ketemu sama Shiva. Lagi berantem sama dia. Lo bisa bantu kan? Aduh, Vin, gue lagi nggak bisa ketemu dulu sama Fandi. Ayolah, Pak. Bentar doang. Kasian. Dari tadi tuh dia udah nungguin. Nggak bisa. Gue nggak mau. Eh, Shiva. Lo kapan mau bayar utang terakhir lo ke gue? Bokap gue belum transfer. Ntar ya. Kayaknya lo sayang banget ya sama Shiva. Gue, iya, maksudnya gue itu... Biasanya, ya cowok itu kalau lagi ada masalah sama ceweknya, nggak bakal ngejar-ngejar. Tapi, lo mau tuh ngejar-ngejar Shiva? Gue kagum sama lo. Gak usah teriak-teriak juga kali kalau gue ada utang. Ya, kali aja lo lupa. Ya, lo kan tahu sendiri. Setiap kali gue utang sama lo, begitu bokap gue transfer, gue langsung bayar, kan? Iya, sorry. Fa, by the way, lo masih pacaran sama Pandi? Udah putus ya? Gue pamit ya. Si Pandi buat gue aja ya. Ya siapa tahu kalau gue sama Pandi. Ya tapi kayaknya gue tahu sih. Pasti gue bisa move on. Habisnya Pandi cowoknya baik, ganteng, perhatian. Terus cuma buat minta maaf sama lo, dia mau datengin kampus lo. Itu bener-bener cowok yang bertanggung jawab. Keren banget, gue suka. Iya, keren. Gue pamit ya. Iya, maksud Papa tuh
cantik calonnya Diego. Ayo dong, cepet keluar. Kuntilanak itulah. Ma, jangan pincang dulu, Ma. Mama. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk. Ya, mungkin Laura udah sadar, Pak, kalau dia itu salah. Saya masih belum bisa memaafkan dia, Van. Untung saja Tuhan masih menyelamatkan nyawa istri saya. Kalau tidak, dia sudah out. Pagi. Ya, pagi. Halo. Oh iya, Pak, kenalin ini Syifa, teman saya. Halo, Syifa. Saya Sastro, panggil saya Pak Sas. Oh iya, Pak Sas. Cantik sekali kamu, Van. Aduh, jadi malu, Pak Sas. Pacar kamu, Van? Iya. Bukan pacaran. Temenan kita, aja. Iya. Oh, temenan. Kirain pacar. Van? Hah? Sebentar. Syifa sudah punya pacar belum? Kayaknya sih belum, Pak. Bagus kalau begitu. Saya pengen banget Syifa dijodohkan sama Diego. Van, tolong bantu saya ya. Supaya Syifa suka sama Diego. Seluruh perusahaan saya, itu nantinya akan saya kasih ke Diego. Itu artinya, akan jadi milik Syifa semua. Coba kamu ngomong dia, ya. Bantu baik, saya. Baik, Pak. Udah kelar urusannya? Udah, ada apaan? Gini, sini. Jadi, gue tuh kesini buat bilang sama lo kalau gue udah maafin lo. Lo maafin gue? Iya. Yeah. Nah, gitu dong. Makasih, Syifa. Iya, tapi ada syaratnya. Kok ada syaratnya sih? Iya. Yeah. Lo harus mau pacaran sama Vini. What? Gue pacaran sama Vini? Aduh, karena Vini sukanya sama lo. Oke, gue mau. Tapi juga ada syaratnya. Syarat apa? Lo harus mau pacaran sama Diego. Gue pacaran sama Diego. Ini, gue sama Fandi tuh gak pernah pacaran, cuman pura-pura doang. Vini, sayangi Fandi sepenuhnya. Fandi, jaga Vini baik-baik ya. Sekarang kan udah jadian. Traktir dong. Yaudah, gue
yang traktir deh. Kalian berdua tunggu sini dulu ya. Aku dengan cintamu karena kau tahu. Lo udah tepatin janji lo sama gue. Sekarang gilirannya gue tepatin janji gue sama lo. Besok pagi lo antar gue ke rumah Diego. Pilihan caramu merayu aku. Kau pinta hati yang pernah kau hancurkan. Kau ayo silakan masuk. Nah, Siva yang cantik. Aduh, Mama. Emang bener kan? Nak Siva memang cantik. Masa Papa bilang Nak Siva yang buruk rupa? Tadi kira manggil Mama lagi. Sini, Nak. Lu, Van. Halo, Shiva. Shiva, ya, sorry. Tuh, men, Van. Ada apa nih? Begini, Diego. Papa sama Mama itu akan sangat bahagia sekali kalau kamu jadian sama Shiva. Jadian sama Shiva? Iya. Maaf ya, Pa. Ma. Diego cuma mau balikan sama Laura. Titik. Diego. Ma, tenang. Ayo duduk. Thanks, Van. Lu udah peduli sama gue. Tapi sorry, gue gak bisa hidup tanpa Laura. Tapi lu bisa hidup tanpa nyokap lu, gitu? Cuman gak... Lu mikir jangan egois gitu dong. Lu tuh terlalu mikirin diri sendiri. Lu gak pernah mikirin orang tua lu. Oke, gue tahu. Lu tuh kecewa gara-gara gagal nikah. Tapi sekarang gue tanya sama lu. Apa pernah lu pikirin perasaan kedua orang tua lu? Ya jelas mereka lebih kecewa lah. Mereka udah nyediain undangan, udah nge-set semuanya. Tapi apa? Lihat, keluarganya Laura gak datang. Jadi wajar aja kalau bokap nyokap lu gak suka sama keluarganya Laura. Sekarang gini aja deh, lo tinggal pilih. Lo milih hidup dengan Laura, apa lo hidup tanpa kedua orang tua? Menjadi kenangan. Aduh. Mimpi apa Mama tuh semalam ya, Pak? Kalau enggak mau sama Nak Siva yang cantik kayak gini, Boy ya jangan balik lagi sama kuntilanak. Sabar ya, Tante. Jangan sampai Mama kepikiran terus. Takutnya Mama tuh langsung... Maksudnya gini itu apa? Hah? Papa gak tega ngomongnya, Ma. Ma, Diego mau sama Shiva. Serius kamu? Gantuk ada Mama. Kamu udah makan belum sih? Udah. Oh, udah. Iya. Kamu
Aku sih belum. Kalau nemenin aku makan, mau nggak? Pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Diego. Laura. Diego. Kamu kenapa susah dihubungin banget sih? Kamu pasti ada cewek lain ya? Siapa? Namanya Shiva. Siapa dia? Pacarku. Sorry. Maksudnya bukan pacar aku. Aku belum pacaran. Diego! Papa? Laura, percaya sama aku. Shiva itu cuma pacar bohongan. Aku lakuin ini semua demi mama aku. Please, percaya sama aku ya. Sekarang tolong, kamu pulang dulu ya. Please. Diego, kamu lagi ngobrol sama siapa sih itu? Oh, temen, Pak. Bukan Laura kan? Oh, bukan, Pak, bukan. Ya udah, besok ajak Siva ke sini ya. Iya, Pak. Laura, kenapa ya? Kok tiba-tiba ngajak Pras ketemuan? Pras! Laura kangen kan sama Pras? Masih kegeran deh. Aku tuh cuma butuh teman curhat doang. Dan aku ingetnya kamu. Ya emang harus gitu, Pras tuh emang harus selalu diingat. Jadi gini Laura, Pras tuh ada bisnis baru. Modalnya tuh gak sampai 100 juta kok. Ya kira-kira 99 juta aja lah. Gimana? Ya ampun Pras, aku tuh udah tahu kalau kamu pembohong. Kan aku udah bilang tadi, aku tuh cuma butuh teman curhat. Itu kamu mau aku bilang sama papa dan papinya Indra, biar kamu ditahan polisi. Jangan-jangan. Saya mengundang kalian kemari dalam rangka syukuran karena saya bakalan dapat calon mantu yang cantik dan baik hati yang namanya Siva. Pengennya sih saya dan istri saya ini supaya Siva dan Diego ini segera menikah supaya kami dapat cucu. Amin. Ya sudah, sekarang silakan dinikmati makanan ini ya. Tapi jangan lupa pesan saya. Doa untuk Diego dan Siva ya. Amin. Terima kasih. Silakan. Silakan, silakan. Gue benar-benar gak bisa ngeliat semua ini.
gue gak bisa lihat lu pacaran sama Diego. Apalagi sampai lu nikah sama dia. Andi. Gue sayang sama lu. Sekarang gini aja. Kita mulai dari awal. Kita akhirin semua ini. Gue bener sayang sama lu. Ini udah lama, Pak. Cuman mungkin waktu itu, gue gak yakin. Lu bisa bilang gue munah atau apalah. Terserah lu. Tapi sekarang gue bener-bener yakin. Gak bisa, Fandi. Gue bener-bener cinta sama lo. Gak bisa, Fandi. Gak bisa. Gue gak mungkin nyakitin hatinya Vini. Oke, kalau gitu, gue akan bilang ke Vini. Kalau semua ini cuma pura-pura. Ya, selesai. Ya, tapi Fandi, cintanya Vini ke lo tuh gak cuma pura-pura. Oke. Gue akan bilang sama Vini kalau gue gak bener-bener cinta sama dia. Gue cintanya cuma sama lo. Selesai. Gak bisa, Fandi. Pokoknya gak bisa. Ya, kenapa? Karena? Karena gue sayang sama Pres. Gue akan bilang semuanya sama. Aku lemah tanpa cintamu. Tuhan pun tahu ku mencintaimu sungguh. Aku pasrah. Lo mau ngomong apa, Van? Gini. Gue mau ngomong sesuatu yang penting sama lo. Dan gue harap lo ngertiin apa yang gue omongin ini. Ini semua soal perasaan gue. Ini soal hati gue. Sebenarnya gue gak pernah cinta sama lo. Diego dan Shiva, itu cuma pacaran bohongan. Mereka ngelakuin itu supaya lo bisa pacaran sama gue. Maksud lo gue? Jadi gini, maksudnya sebenarnya gue itu pacaran. Gue itu pacaran bersama. Laura, kamu duduk di mana? Pras. Jadi, lo sebenarnya pacaran sama Pras? Apa? Hah? Laura. Pandi. Lo siapa ya, Laura? Pras ini bisa dibilang pacarnya Laura. Pacarnya Laura? Oh, jadi lo deketin Shiva, terus lo pacaran sama Laura? Gitu. Sekali lagi lo deketin Shiva. Laporin ke polisi. Marti. Kenapa sih semua orang mau laporin Pras ke kantor polisi? Syukurin. Ya lo malu-maluin gue aja sih. Ya. Aja nih makan gratis dong. Kok bisa? Sorry, gue harus pergi. Ah, ini uang buat bayar makan kita semua. Iya. Terima kasih. Tapi udahlah, lo gak usah ngarapin Pras. Pras itu penipu, playboy. Ya, iya, tapi caranya gak gitu, Fandi. Shiva, dengerin. Gue lihat sendiri, Pras itu pacaran sama Laura. Lo tahu siapa Laura? Laura adalah cewek yang udah bikin stres Diego gara-gara gagal nikah. Pacar bohongan. Udah jelas-jelas kelihatan kalau kalian tuh saling cinta. Kok kamu tahu rumah saya? Oh, dari Shiva, Om. Oh, Shiva. Calon menantu saya yang cantik dan baik hati itu. Ayo, silakan masuk. Oh, gak usah, Om. Gak apa-apa. Saya kesini cuma mau cerita tentang Shiva sama Fandi. Jadi, sebenarnya Diego sama Shiva itu pacaran bohongan, Om. Ya, semua ini diatur sama Fandi. Karena Diego kalau nggak bisa move on, Om bakalan nutup peternakan dan dia nggak bakalan punya pekerjaan. Jadi dia bakalan mati-matian nyariin cewek buat Diego. Awalnya sih saya Om yang disuruh jadi pacarnya Diego, tapi karena saya nggak mau, dia relain deh pacarnya dia. Jadi Shiva pacarnya Fandi? Iya, Om. Shiva pacaran sama Fandi. Vini? Diego, sini kamu. Kata mbak ini, kamu sama Shiva tuh pacaran bohongan. Iya. Hah? Akuin aja, gue.
Gue udah cerita semuanya kok sama bokap lo. Gue tahu lo tuh sama Syifa sebenarnya nggak bisa kan, karena hati lo sampai kapanpun emang buat Laura. Lo harus tahu siapa Laura sebenarnya. Dia nggak jadi nikah sama lo karena dia masih sayang sama Pras. Dia lebih milih Pras daripada lo. Kalau lo nggak percaya, lo bisa nanya Fandi, sahabat lo itu. Fandi? Dia tahu kok dari dulu kalau sebenarnya Pras sama Laura itu selalu pacaran. Kenapa ya si Fandi nggak pernah ngasih tahu lo? Apa dia sengaja? Atau mungkin dia mau ngancurin hidup lo kali? Fandi, besok saya mau ketemu kamu. Fandi, saya pikir saya bisa menjadikan kamu tuh orang kepercayaan saya. Tapi ternyata tidak. Pak, saya... Sudah, kamu gak usah jelasin. Sekarang juga kamu gak usah kerja lagi tempat saya. Dan ini, uang pesangon buat saya. Maaf, Pak. Saya gak bisa menerima uang ini. Walaupun saya harus keluar, saya akan keluar dengan secara terhormat. Karena saya tidak pernah melakukan apa yang berlaku. Inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Kalau lo tahu dari awal kalau Laura itu pacaran sama Pras, kenapa lo nggak pernah bilang sama Diego? Kenapa lo nggak pernah bilang sama gue? Hah? Tunggu dulu, gue bisa jelasin semuanya. Gue gak butuh penjelasan apa-apa lagi dari lo. Diego, dengerin aku dulu, Diego. Lepasin, ah. Diego! Maafin gue ya, Fa. Kasih kau surga di jiwaku, lengkapi hidupku, mencintai aku seumur hidupku. Seribu bintang di angkasa. Vini. Ya, Vini. Gue harus ketemu Vini supaya Vini bisa jelasin semuanya ke Siva. Sekarang sih si Vini tuh udah lupa sama kita-kita. Soalnya, sekarang dia jalannya lebih sering sama sahabatnya tuh, si Syifa. Ih, Syifa bukan sahabat gua, Kelas. Asisten. Babu lah ya. Kok gitu? Ya abisnya dia banyak ngutang sama gua, mendingan gua manfaatin, gua jadiin babu. Ya, setiap pulang kuliah, gua suruh dia kesini. Nyapu, bikin kopi, atau bikin gua mie. Ya enggak? Lumayan daripada gue bayar pembantu, ya enggak? Benar-benar juga. Saya tidak peduli dengan kejadian sebelumnya, ya. Saya mau kalian tetap pacaran dan suatu saat nanti kalian akan menikah. Ini bukan masalah soal penyakit mami kamu. Tapi karena papa sama mama sudah terlampau sayang sama Syifa. Ya Allah.
datang. Kok gak bilang-bilang sih sayang kalau mau datang? Ini mama sama papa udah mau pergi loh. Ya kan, Pak? Iya. Gimana dong, Pak? Ya udah, ayo kita berangkat. Ya udah, kami pergi dulu ya, sayang. Iya. Dadah. Iya. Sorry, gue datang ke sini mau ketemu sama Syifa. Tadi gue nyari dia ke kosan, tapi dia nggak ada. Makanya gue pikir pasti dia ada di sini. Fa, gue pengen ngomong sama lo. Gue pengen ngomong kalau Vini itu bukan sahabat yang baik. Dia itu nggak pernah menganggap lo sebagai sahabat. Tapi dia menganggap lo sebagai pembantu. Gue nggak tahu lo sadar apa enggak. Tapi yang pasti gue dengerin dari kuping gue sendiri. Karena lo terus-menerus minjem duit dari Vini. Makanya lu terus diperlakukan seperti pembantu. Sekarang lu boleh percaya sama gua atau enggak. Tapi yang pasti, gua gak mau lu sakit hati dan dimanfaatin sama orang terus-menerus. Harus datang ke rumah kamu. Aku udah telepon kamu berkali-kali tapi kamu nggak angkat. Pergi aja sama Pras kamu itu. Iya, kan Fanny lihat sendiri kalau Laura masih pacar sama Pras. Ya enggak kok. Kalau enggak kenapa waktu itu Fanny ngeliat sendiri Laura berduaan di kafe sama Pras? Kok Laura, udah mending kamu pulang deh. Aku udah muak lihat muka kamu di sini. Dan satu hal lagi. Kamu udah di blacklist sama orang tua aku. Pulang. Diego, pulang. Diego. Kamu pulang. Pulang. Diego. Diego. Pulang. Itu lecet, tau. Lecet enggak tuh? Iya, motor. Iya, motornya lecet enggak? Udah, Ego. Pulang kamu. Fandi, mulai besok lo boleh balik lagi kerja di peternakan. Syifa udah jelasin semua, sedetail-detailnya. Ke gue sama bokap. Lo gak salah, Fan. Dan bokap juga gak mau kehilangan orang kepercayaannya kayak lo. Syifa, kamu mau gak menikah sama aku? Oleh kata mereka, semua tentang dirimu. Aku dibodohi, aku tertipu. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Iya, selamat. Selamat malam, Diego. Membalas cintamu. Oh, rasa terbuang cinta yang ku cinta.
beneran pacaran sama Diego ya? Hah? Enggak kok. Gue cinta sama lo. Kenapa? Aneh ya? Ya sebenarnya gue juga gak tahu kenapa dan kapan gue bisa cinta sama lo. Tapi yang pasti, setiap kali kita berantem, gue ngerasa kesal. Tapi di situ gue juga bahagia. Dan gue juga gak tahu kenapa pada saat lo sakit, gue bisa khawatir itu sama lo. Gue berpikir, mungkin itu karena gue sama lo udah temenan lama. Karena lo udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Tapi ternyata gue salah. Gue benar-benar cinta sama lo, Syifa. Dan gue mau lo jadi pacar gue. Syifa, lo lima aja sih? Ngomong dong. Udah lo tenang aja, gue bakal jelasin semuanya sama Diego kok. Dia bakal ngerti kok. Kan kalian berdua pacaran bohongan kan? Enggak, iya bohongan tapi tadi Diego, tadi dia cuma. Syifa, aku mau kamu jadi pacar aku. Jangan kamu pergi, tinggalkan aku sendiri. Aku gak bisa jawab kamu sekarang. Terus kapan? Hah? Aku gak tahu. Aku tidur dulu ya, aku ngantuk. Selamat malam, good night. Bye. Hey, Syifa. Kau gandeng, kau genggam tangannya. Nah, itu dia tuh orang itu gue datang juga. Wah, pas banget lo datang. Nih, lanjutin ya nyapunya. Sini. Gue tuh selama ini bikinin lo kopi, bikinin lo mie, bikinin lo nasi goreng, nyapu, ngepel. Itu karena lo sahabat gue sayang sama lo. Apalagi kan gue tahu kalau lo tuh gak ada orang tua, terus lo gak ada pembantu. Tapi lo ngomong apaan sih? Tapi gue tuh kecewa sama lo, Vin. Ternyata ya, lo selama ini kayak gitu sama gue karena lo nganggap gue pembantu lo. Ya, enggak. Bukan gitu, Fah. Gue tahu, gue sering utang sama lo. Tapi gue ngutang sama lo juga karena bokap gue telat transfer aja kan? Dan gue selalu bayar utang gue. Gue bayar utang gue. Makasih ya, gue bahagia banget sempet jadi sahabat lo. Pak. Mbak, oh, iya? Boleh tolong panggilin Syifa nggak? Oh, Syifanya tadi pergi, tadi pagi-pagi banget. Dari tadi pagi banget? Kemana ya, Mbak? Ke peternakan lele apa gitu katanya. Syifa kenapa kelihatan sedih ya? Fadhan.
Jangan kamu pergi, tinggalkan aku sendiri. Awalnya aku pikir bunga ini akan menjadi saksi hari jadi kita. Aku takut kehilangan kamu. Tapi kayaknya bunga ini lebih cocok menjadi saksi pertunangan kalian. Selamat ya. Sudah hatiku, cintaku hancur bagaikan debu. Aku bisa gila, aku bisa mati bila cintamu pindah ke lain hati. Aku bisa gila, aku bisa mati tanpa ada kamu di sisiku lagi. Fandi, Fandi tungguin, Fandi, Fandi tungguin, Fandi. Aduh, Fandi, woi, Fandi, gue mau jelasin, Fandi, Fandi tungguin, Fandi, Fandi. Woi, Fandi, Fandi, berhenti, Fandi, Fandi berhenti. Mau ngapain lagi sih, ya? Mau ngapain lagi ya hidup gue? Apa? Lu kasar sih sama gue? Biarin, lu juga nyebelin. Ih, lu lebih nyebelin lagi. Lu yang nyebelin, lu nyebelin. Apa? Sabar dong, jadi lu gak gentle banget. Gak gentle, lu mah enak lagi bahagia, ngomong enak. Gue gak jadi tunangan sama Syifa. Lu? Oh? Iya, gue emang cinta sama Syifa. Tapi gue sadar gue nggak bisa maksain perasaan gue. Dan gue juga baru tahu ternyata Syifa nggak pernah cinta sama gue. Ada yang diberatin sama dia. Dan yang diberatin itu lu, Van. Fandi, waktu lo dua kali bilang cinta sama gue tuh bingung karena sebenarnya gue juga pengen bilang kalau gue tuh cinta sama lo. Kenapa enggak? Karena ya gue nggak mau nyakitin hati temen gue si Vini. Terus gue juga gak mau sampai mamanya Diego kolaps. Kalau mama aku, kamu tenang aja. Aku udah kasih penjelasan dan dia bisa mengerti. Makasih ya. Jadi? Ya lu berdua pelukan lah. Gue bakal jadi saksi jadian kalian berdua. Sini. Sini. Ternyata seperti putri Cinderella, di manakah